kotak amal yang terekam kamera pengawas saat beraksi di Masjid Al-Ikhwan Jambi. Pelaku diringkus setelah buron selama 2 bulan. Rubiel Mukminin dibekuk tim Jatan Ras Polres Ungo Jambi di daerah Simpang Somel, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Ungo Jambi. Aksi pelaku meresahkan warga sekitar. Berawal dari rekaman kamera pengawas, aksi pelaku pun viral di media sosial. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi memburu pelaku yang beraksi pagi hari saat masjid dalam keadaan sepi. 2 kotak amal pun berhasil digasak pelaku dengan perkiraan jumlah uang 5-7 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Kamu melakukan pakai obeng. Obengnya dari mana kamu ambil? Pemirsa Norja.